بسم الإله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لشقينا يا حبذا رب وحب الدين وحبذا محمد هدينا لولا حضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين هم لا يؤمنون بالله قالوا إنما نحن مسلمون Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmu shalihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman alumni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus bil khusus yang sama-sama kami hormati orang tua kami sebagai sahibul bait, yaitu Al-Walid Al-Fadil Al-Muqarram Bapak Kyai Haji Masyhuri Malik, yang sama-sama kami hormati para masyayikh pondok pesantren Kerapiat, yaitu yang sama-sama kami hormati Al-Fadil Al-Muqarram Bapak Kyai Haji Hendri Sutopo, yang sama-sama kami hormati Al-Muqarram Al-Fadil Bapak Kyai Haji Raden Khaidar Muhaimin Afandi, yang sama-sama kami hormati Al-Muqarram Al-Fadil Dr. Kyai Haji Hilmi Muhammad MA, yang sama-sama kami hormati para asatid, para hujjat, para alim, para habaib, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Dan juga kita berharap mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi menjelang siang hari ini sebagai asbab turunnya kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, khususnya yang saya hormati dan saya cintai, guru-guru kita semua, Bapak Kyai Haji Masyhuri Malik, Bapak Kyai Haji Hendri Sutopo, dan yang saya banggakan, saya cintai, Adinda Dr. Hilmi Muhammad, se-alumni se-Jabodetabek. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul bermuajah, yang insya Allah ini acara rutin ya. Rencana 6 bulan sekali, yang kemarin di tempatnya Hakim Perang Semanan ya, Semanan. Alhamdulillah, saya bangga alumni bisa kumpul dengan acara yang ada mukadamannya, ada solawatannya, ada mujadahnya, ada ngaji barengnya, masya Allah. Ini mohon untuk dilestarikan biar selalu berkesinambungan dengan kita. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalu ala Allah. Tawakkalu ala Allah. Tawakkalu ala Allah. Wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alayhi wa sallim. Astaghfirullah al-azim, inna Allah ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari sama-sama kita dengarkan ya, yaitu pengajian pertama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Muhtaram Fadil Bapak Kiai Haji Hendri Sutopo. Kepada beliau dan juga diiringi oleh Bapak ya, orang tua kami ya, Al-Walid Bapak Kiai Haji Masyuri Malik serta guru kita Muhtaram Dokter. Akan sampaikan oleh guru kita Muhtaram Al-Fadhil Dr. Haji Bani Muhammad Al-Ah kepada beliau kami haturkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadiratul kiram, para kiai, para alim dan kami hormati Bapak Ki Masyuri Malik, yang kami hormati Bapak Ki Haji Hendri Sutopo, Mas Kiai Haidar Muhaimin, bapak-bapak alumni kasepuan, Mas Hakim Zainal, Pak Wahidin dan bapak-bapak yang lain, ibu-ibu, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa sama-sama bermuajah silaturahim soan Bapak Ki Masyuri Malik, soan dalam rangka halal bihalal ngaji bareng alumni Rapiah yang ada di Jakarta. Alhamdulillah tadi malam saya bisa mendarat dan sampai di sini sekitar jam 12 siang. Dan tentu saja senang sekali bisa berada hadir di tengah-tengah bapak-bapak dan saudara semuanya. Dan tentu saya tidak dalam posisi ngaji, nanti yang ngaji Pak Masyuri dan Pak Kiai Hendri, saya hanya kabar-kabar saja lah, kampanye sedikit-sedikit. Ya, alhamdulillah secara-secara semuanya kerapnya hari ini tambah, kalau bahasa Jawanya itu tambah kremboko, bahasa Arabnya mungkin tambah makmur ya, tambah baik, bangunannya semakin tinggi, semakin lebar ya, alhamdulillah ala kulli hal. Dan buktinya tambah makmur itu kalau saudara-saudara ini daftarkan anak-anak atau saudaranya ke kerapiak, mamanya yang mahasiswa daftarnya bulan-bulan Juli, Agustus seperti ini mesti sudah tidak dapat kamar dimanapun komplek, dimanapun asrama. Ini tidak ada kalau daftarkan sudah, karena sudah penuh semua. Alhamdulillah ala kulli hal. Untuk yang tak khusus Quran ini setiap 2 tahun kita masih melanjutkan yang lalu itu hantaman bisa kita lakukan dalam 2 tahun sekali, baik apa yang putri dan
alhamdulillah yang fitrah juga sudah hatamannya Bu Nafis. Dan ini anugerah Allah yang luar biasa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahun ini yang putra itu ada, yang hatam itu ada 4 anak. Yang 2 itu adalah dzurriyah Mbak Ali Maksum. Ya, yang 1 ini cucu Bu Nafis sendiri. Ya, cucu Bu Nafis sendiri dari putranya Bu Hindun yang nomor 2. Ya. Sekarang kelas 2 Aliyah. Kemarin hatamnya kelas 1 Aliyah. Hatam kelas 1 Aliyah. Jadi 4 tahun dia bisa hatam Quran 30 juz bisa disemak. Demikian juga yang 1 ini putranya Bu Ida Hama. Luar biasa. Ya, 2,5 tahun. Hanya dalam 2,5 tahun itu bisa hatam 30 juz bisa disemak. Sekarang meningkat secara-cara. Ya. Sekarang itu kalau saman galingan putrinya Kang Slamet Mahfud galingan kan kelas 1 Aliyah 30 juz masyaallah dan bisa disemak kalau kita bisa disemak 30 putrinya Kang Slamet dulu yang ibunya namanya Ma'rifatun, ada yang sekelas enggak dengan Ma'rifatun? Ma'rifatun itu terkenal karena dulu mondok di Krapia dan semua pakai pulpen, dia masih pakai tunul, apa tunul? Tinta, masih pakai tinta. Itu Ma'rifatun. Dan anaknya sekarang yang besar itu kelas, ya sekarang naik kelas 2. Tapi kemarin kelas 1 itu hatam 30 juz. Dulu yang jadi top leader-nya salah seorang adalah Kiai Haji Ali Maksum, simbah saya sendiri, guru saya. Guru terbesar saya sendiri, ya. Yang ngurusi diantaranya adalah kita, adalah keluarga saya, Allah yang bapak saya sendiri, ya, saudara saya sendiri, mertua saya sendiri, ya, Kiai Haji Abdul Afandi, Kiai Haji Abdul Qadir Munawir, ini ngurusi NU. Nah, sekarang saya didawui oleh NU, dan tidak ada yang lain. Maksud saya kemudian apa namanya? Menghindar itu namanya colong pelayu kalau bahasa Jawa, tidak bertanggung jawab. Dan untuk komitmen pesantren ini nanti tinggal apa? Tidak, insya Allah ya, ya namanya juga mamanya nanti betul kepilih dan harus di Jakarta ya, sampai nggak boleh egois. Ini kalau kita ngurusin rakyat toh ya Bali nggak mungkin besar. Kalau dulu mengurusin pelak-pelak rakyat nggak mungkin. Itu namanya sombong, itu sok egois, tidak boleh. Jadi karena ini yang dawi dan saya tuh gak punya pikiran, gak punya karep loh. Saya sudah itu bagaimanapun saya ini sudah kepala madrasah aliyah itu. Saya ini di UIN itu jadi dosen, di UNU Yogyakarta saya jadi wakil rektor. Yang dawi ya Eko, bukan saya kok jaluk. Artinya saya ini ada tugas-tugas yang sudah, dan ini diberi tugas sendiri karena tidak ada lagi yang lain, tidak ada. Ini artinya kemudian tugas yang bagi saya ya juga harus saya lakukan. Ini kalau kemudian di Krapia, saya tidak mungkin kalau di Krapia tidak ngaji. Ya. Tetap saya minta jam pelajaran Thaqafah Islamiyah karena ini saya yang menginisiasi, saya yang memperjuangkan, saya yang butuh anak-anak itu kita bekali dengan Thaqafah Islamiyah, kita butuh. Dan saya yang kau yang mulai, kau yang ya harus bertanggung jawab gitu. Saya tetap mengajar di situ sorogan ya, bagaimana mungkin saya enggak sorogan. Jadi harus saya sorogan, karena dengan sorogan saya bisa ngamuk-ngamuk di depan anak-anak. Alhamdulillah. Ini artinya tidak mungkin saya, ya kalau jamnya kurang tidak bisa sepekan 6 hari, ya itu gak bisa. Kalau kita bicara NKRI ya harga mati, mafhum muwafaqahnya adalah Anda harus siap menjadi pimpinan Negara Kesatuan Republik. Ini namanya mafhum muwafaqah. Jenengan bilang NKRI harga mati, jenengan jadi DPR gak mau, mau ngurusin negara dari mana? Jenengan jadi pegawai negeri gak mau.
itu namanya tidak, itu namanya NKRI setengah-setengah, setengah mati. NKRI setengah mati. Lah itu. Ini mafhum muwafaqahnya. Karena sekarang sudah tidak, mohon maaf, ada yang tidak tepatnya. Kalau kita masih punya pemikiran ya, gajinya pegawai ini gaji yang syubhat. Ini tidak selaras dengan pernyataan kita NKRI harga mati. Mohon maaf. Mari kita berdebat ya, pakai usul fikih apa, kuaidul fikih, silakan. Iya, tapi itu tidak lurus, pikiran yang tidak lurus, logikanya tidak lurus. Kalau masih mempertanyakan kesyubhatan ini tidak. Oh, di satu sisi kita ngomong bahwa Indonesia itu darussalam, negara yang final. Lah kok kita masih ngomong syubhat, berarti bermasalah, itu keliru ya. Oleh karena itu, karena ini sudah final dan ini warisannya mbah-mbah dulu yang berjuang mendirikan dan menginisiasi negara ini, maka wajib bagi kita ini sebisa mungkin berkiprah, berperan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Lungkaran Al-Fadil Bapak Kiai Haji Muhammad yang sudah memberikan penjelasan atau mempromosikan dirinya baik di mahat kerapian sendiri maupun di nafsinya sendiri. Dirinya tidak pantaslah bagi kita sebagai muridnya, santrinya, tidak mendoakan beliau dan mendukung beliau walaupun kita berada di Jakarta. Kami berharap yang punya saudara di wilayah DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, kalau bisa paksain pilih beliau ya, kalau bisa sedikit maksain kalau yang punya keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memilih beliau. Dan kita mudah-mudahan beliau selalu diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan hajatnya diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah apa yang sudah dibicarakan beliau, mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin alumni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktu sudah amat siang, ada pembicara atau pengajian ya dari guru kita yaitu kiai kita dua orang lagi. Karena insyaallah kalau saya yang lihat dari silabi dari acaranya yaitu berakhir kalau enggak salah 12.30, agak mundur dikit menjadi 12.45. Ya ini kurang lebih 25 menit kita bagi kepada pembicara dua ini. Diatur aja nanti. Hah? Jangan dibatasi. Enggak, Pak Henry Sutopo ini takut ini kena pasal nanti kata beliau. Ya, kami persilakan kepada Bapak Kyai Haji Henry Sutopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu karo Bapak Haji Mansuri Malik, Gus Ini, Gus Aidar, alumni-alumni senior, teman-teman santri Krapia, baik yang dulu pernah nyolong buat di rumah saya dan sudah minta alat atau yang belum, bahkan yang pernah mencuri ayam di rumah saya, insya Allah hari ini saya maafkan semua. Ada waktu 7 menit saya untuk matur kepada sampean, nanti diteruskan bisa lewat waslap. Yang pertama, di sisa umur saya ini hari ini saya merasa sangat berbahagia sekali oleh Allah diberi nikmat bisa ketemu panjenengan semua. Saya tidak pernah membayangkan, tidak pernah menyangka diundang teman-teman santri sejabutan. Betul-betul saya tersanjung hidup panitia. Insyaallah menjadi karya. Yang kedua, yang terakhir, secara berantuk, saya merasa bersyukur dulu bisa nganterin teman-teman ngaji di Pondok Krapia. Ini nikmat luar biasa, terutama dengan almarhumah Mbak Kiai Maksum, saya bisa merasakan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Yang sekarang jargon itu kan diklaim semua orang Islam,
Tapi saya saksi hidup dan saya bisa membuktikan bahwa Islam rahmatani alamin ini adalah yang seperti diajarkan di Pondok Kerajaan. Ini yang original. Yang lain mungkin KW. Ada dua hal yang bisa saya simpulkan mengkaji Islam rahmatani alamin. Yang pertama adalah harus murattaban. Murattaban itu urut, runtuh, tertib. Dulu saya di Tsanawiyah pertama kali ngaji itu kitab Sulam Dianah, kitab tipis. Itu kalau istilah para ustaz namanya kitab mata-mata abuhu. Karena di situ ada tareh mata, kapan mata meninggal sopo abuhu bapakne Muhammad. Maka itu disebut dengan kitab mata-mata abuhu. Itu kan di situ yang bab pertama kam arkanuddin, berapakah rukun agama. Ngomong rukun harus dikerjakan dengan tertib, urut, harga mati. NKRI harga mati, Islam Nusantara harga mati, Pak Hilmi jadi DPD harga mati. Kalau saya kiai harga murah saja. Harus urut, ya. Setiap rukun konotasinya harus urut. Panjenengan nanti tolong ditransfer di jamaah panjenengan masing-masing. Dan ini original kerapiah. Panjenengan berwudu, syarat sahnya berwudu adalah tartib. Wa tartibu ala ma dzakarna. Rukun Islam yang 14 itu juga belakangnya wa tartibu ala ma dzakarna. Semuanya harus urut. Kalau wudu yang basuh wajah, keri dhewe sikil kan enggak boleh, sikil dhisik, raupe keri dan seterusnya. Saya ringkas, rukun Islam 5, rukun kerjakan dengan tertib, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sekarang yang terjadi orang Islam banyak habis syahadat langsung haji. Ini biasanya pengusaha atau artis yang nyahadatkan kiai, kemudian wis syahadat langsung besok umroh bareng aku, pesan haji plus wis sing bayari, kan begitu biasanya. Nanti output produknya adalah haji tidak pernah sholat, maka tidak rahmatani alam. Sudah syahadat, sudah sholat, ini jadi tidak cocok saya ngomong seperti dalam kondisi lapar. Paham paham karmu. Wis syahadat, wis sholat, tapi rung tau poso, langsung haji melewati rukun dan tidak tertib. Output produknya adalah haji tidak pernah puasa Ramadan. Banyak. Saya punya kenalan anggota dewan, boleh dicatat nomornya, ini orang percaya engko takonono bener ora. Ramadan enggak pernah puasa, Pak. Sawal 2 tahun yang lalu ke rumah saya, ini bukan orang Jogja. Kiai, sawal itu peningkatan. Koyo kok kowe saiki ngalim. Ya iki alhamdulillah, saya puasa kemarin sudah ada peningkatan. Peningkatan apa? Saya sudah bisa 10 hari ya. Nah, biasanya 3 hari enggak kuat, Mas. Karena apa? Sing paling akeh nang Indonesia iki wis syahadat, salat, poso, rung tau zakat, langsung haji. Sahnya sah. Tapi nanti perdang outputnya adalah sosok muslim yang pelit, util, bakhil. Kira-kira ada enggak alumni kerabat di Jabodetabek yang util? Wong Bali itu gampang diteneni. Pokoknya kalau beli itu nawarnya lama, itu mesti orang util. Kelengkeng pakai nawar, ngicipi terus, warek, ora sida tuku tinggal lho. Ana ora sing ngono kuwi. Muga-muga ada dak neneng. Muga-muga sakit perut enggak sembuh-sembuh, Allahumma. Kecuali nanti minta doa sama Gus Endang. Cukup. Amar ma'ruf nahi mungkar, kerjakan dengan tertib. Ayat semuanya didahului dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Orang jangan ngamuk dulu baru kemudian ajak, yang ajak baik dulu baru kemudian nahi mungkar. Semuanya runtuh. Nabi pertama kali dakwah, maaf, Nabi tidak pernah mengajarkan langsung kajian tafsir, tapi membetulkan iman kafir Quraisy pada saat itu. Sampai kemudian turun al-ikhlas kul huwallahu ahad dan sebagainya. Jadi di Indonesia ini itu kan maaf kalau sebuah konstruksi kira dangel sithik ra apa-apa nggih. Iman itu kan tidak nampak fondasi. Kemudian kalau Islam itu tiang, kemudian kalau ihsan itu adalah atap.
Orang sekarang lebih cenderung yang nampak, performan. Maka ciri santri kerapiah, mohon maaf, tidak kerudung-kerudung. Kalau cowok ya gamisan, kemudian pakai tas kresek tidak kelihatan itu ya. Tapi kualitas pribadi. Makanya apa? Kita jangan ikut-ikutan Islam performan. Maaf, kalau kemudian pakai gamis, pelihara jenggot, kalungan tesbeh, mesti seh. Ketemunya seh Puji. Nikah bolak-balik. Ya kan? Jangan terpengaruh dengan lahiriah. Oh, kalau ngomong di fasih-fasih. Assalamualaikum. Ini mesti wetonan kupat geraga. Nanti kalau ditanya, piye kabar ini jawab, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wah, ini mesti gelap ya. Tanya lagi, piye anak-anakmu kabar ini? Lin jawab, anak-anakku setan kabeh. Biar kelihatan agamis itu. Orang, ibumu yang sudah sepuh, Lin jawab, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dudek kapan? Al-Fatihah. Oh, ini mesti isli saking islami. Tapi ternyata orang kayak gini ngalor itu kalau utang gak pernah nyawur. Kalau janji suka belinjani, berarti apa? Tidak tertib, imannya hilang. Itu kurang lebihnya makna tertib. Maka saya suka guyon, karena tertib ini kemudian tidak diperhatikan. Orang nikah pun punya anak gak tertib. Tertibnya nikah itu kan pertama lamaran, kedua ijab kabul, ketiga hamil, keempat melahirkan. Setuju? Sekarang enggak, yang pertama apa dulu? Jangan kenceng-kenceng, oke tunggal ya. Tetangga saya lahiran dulu baru lamaran, saya pengurus RW 40 tahun. Ini rusak, menjadi tidak rahmatan lil. Terakhir yang kedua, Islam akan betul-betul menjadi solusi semua masalah. Islam rahmatan lil alamin itu menyelesaikan masalah, tidak membuat masalah. Itu syarat yang kedua adalah syamilatan mukafatan. Harus komprehensif, lengkap, tidak sepotong-potong. Maaf kalau boleh saya agak, saya tidak nyombong, cuman kemelinti. Dulu ketika Mas Amrozi tertangkap, pelaku bom Bali yang mendapatkan gelar smiling bomber, tiba-tiba potret saya muncul di majalah Tempo. Sampai sekarang masih saya simpen. Sebelah kiri saya Mas Imam Samudra, kemudian kanan saya Imam Mas Amrozi, bawah saya Ustaz Abu Bakar Basim. Majalah Tempo itu kalau di Jogja bukan Joko Lodang. Saya bukan orang pinter, saya bukan orang terkenal. Kiai saja saya malu mengaku jadi kiai. Ono kiai kok jenenge Hendri Sutopo. Kiai mualaf, rodo pastor-pastor sithik. Tapi sekelas Tempo kok mau memuat foto saya, dan foto saya gede sendiri, Pak. Saya simpen benar. Ya. Itu karena saya ngomong gini. Islam radikal, pelaku bom Bali, saudara saya. Ini kerap ya, tidak mudah menfonis orang lain. Kowe kopar kapir, kopar kapir. Tapi kenapa mereka melakukan seperti itu? Saya memberikan ibroh tamsil. Barangkali mereka mengkaji Islam tidak lengkap, tapi sepotong-potong. Saya ilustrasikan sayur gulai. Gulai itu akan terasa enak kalau makannya lengkap. Makan gulai cuma ngambil cabenya tok, rasanya. Sing paling cilok kok mangan gulai oleh laos tok, bro. Ini gebres-gebres, misuh-misuh, ya kan? Persis. Ayat tafsir dikaji cuma ayat jihad. Al-Ma'idah 51, Al-Ma'idah 44, Sot 10, 14. Rusak, tidak rahmatan lil alamin. Maka harus lengkap. Dan Islam yang rahmatan lil alamin lengkap ini tidak boleh tekstual rigid. Bahasanya Pak Rifi, tekstual itu hanya saya ngerti terjemahnya teke, kemudian apa dimanangkan. Tapi harus ada empat hal yang perlu dipertimbangkan. Ini yang terakhir, 3 menit lagi. Ini kalau bawahnya di kelas saya bisa menulis teksnya. An-nusus as-syariah, sumber pokok Islam, Quran, hadis, gitu saja mudahnya. Tidak bisa diikuti teksnya. Wah, ngajinya sekarang Ustaz Arab, enggak. Pertimbangkan empat hal. Pertama, istito'ah. Istito'ah itu kemampuan. Contoh, haji hukumnya wajib, tapi hanya diberlakukan bagi yang mampu. Sholat fardu wajib berdiri, tapi yang berdiri hanya yang. Ini Islam rahmatani alamin. Jangan dipelintir-pelintir. Harus begini, harus ngikut begitu, enggak.
Dua, harus ada pertimbangan hajat. Hajat itu kebutuhan. Contoh, daging babi bagi kita hukumnya haram. Tapi ketika emergensi tidak ada yang dimakan, adanya cuma babi, maka rubahlah status babi menjadi haram. Ini Islam rahmat, ada hajat. Tiga, harus ada pertimbangan adat. Adat itu tradisi kebiasaan. Contoh mudah, Rasulullah SAW bayar zakat fitrah kira-kira pakai apa? Wujudnya apa? Kurma gandum. Kalau kita bayar fitrah pakai apa? Kenapa tidak ikut Rasulullah pakai kurma gandum? Kok bikin aturan sendiri? Ya, karena kutu baladi berlaku lokal. Ini Islam rahmatani alami. Terakhir, Quran hadis harus dipertimbangkan namanya muktadul hal. Muktadul hal itu proporsional. Kalau orang Jogja mengatakan empan-papan, lihat situasi dan kondisi. Saya nanya, ini kalau sudah berdiri maknanya dua. Sudah mau berakhir, yang kedua keju duduknya. Ini terakhir. Udah terakhir. Saya dimarahi Pak ya Mas. Muktadul hal itu proporsional. Contoh, saya kalau nanya boleh panjenengan, orang baca Quran baik atau jelek? Baik, setuju. Walaupun tidak tahu maknanya. Pertanyaan kedua, kalau membacanya Quran semakin panjang, semakin lama, semakin banyak, itu semakin baik apa semakin jelek? Baik apa jelek? Yang tegas, jangan perawan, ditari rapi. Baik, walaupun tidak tahu maknanya. Pertanyaan terakhir, kalau sekarang ada upacara pemberangkatan jenazah, misal hampir maghrib mau hujan, acaranya pakai baca Quran, yang baca panjang sekali, lama sekali, baik atau jelek? Baik atau jelek? Kok mencelam-mencelam gitu ya? Karena tidak situasi dan kondisi. Ini Islam rahmatan lil alamin. Semua ayat Quran tidak boleh kita bantah. Setuju, bantah satu saja, termasuk minal umur allati yunafi al iman wa mubtilan lahu. Iman Islam kita hilang. Tapi ada ayat yang tidak pas. Contoh, dulu Mbak Ali sering mencontohkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, tapi jangan banyak-banyak. Allah tidak suka sama orang makan minum banyak. Ini Quran, jangan dibantah. Tapi mohon ayat ini jangan ditulis di ruang makan tamu. Paham ora, Bro? Lah yo. Hajatan mau bungain tamu supaya mereka makan enak. Kuliner Nusantara diboking semua. Yang punya hajat ahli tafsir, di ruang makan kasih banner spanduk wa kulu wasrobu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan banyak-banyak. Lihat mangga, ini piye? Monggo nambah tanduk-tanduk, nopo niku Qur'ane rawuh. Semuanya harus lihat situasi dan... Maaf, teman-teman santri kerapia, saya setuju sunnah Rasul, mari kita kerjakan, tidak usah berbantah. Makan pakai tiga jari, saya setuju. Tapi mbok ya lihat, Nabi makan tiga jari itu yang dimakan kurma. Lah nek mangan bakso panas, soto, bubur, apa ya persis Rasulullah, tidak pakai sendok, langsung jarinya masuk, melonyoh bro. Terakhir, maaf Pak Susi, ini terakhir beneran, ya. Sunnah Rasul, ikut Rasul, itu kan sekarang modelnya kan kita itu tidak ngerti sunnah Rasul kan begitu ya, tuduhan orang-orang, nambah-nambahin, ya orang apa? Ini serius, jangan diomongin istri saya. Istri yang pertama dan insya Allah yang terakhir. Nabi nikah dulu pertama kali dapat janda, betul? Siti Khadijah usia 4. Mohon maaf, dulu saya nikah ternyata tidak mengikuti jejak Rasulullah. Istri saya masih gadis, usianya 21. Maka di forum yang sangat berkah ini, saya mohon doa restu kepada alumni kerabat Sejabotabek. Saya mengikut sunnah Rasul, saya mau mengulang nikah saya mau mencari janda usia 40, ada enggak ya alumni? Kone ana dijapri. Bubar nek kaya ngene iki. Pun cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ya kalimat
Syakur sekalian ditutup dengan doa insya Allah akan disampaikan Bapak Kiai Haji Masyuri Malik. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi man tawakkala ilaihi bisidki niyatihi kafah wa man tawassala ilaihi bidibari syariatihi qarrabahu wa tenah wa bihalisi abjadihi abjabahu wa labbah wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man hafadha dinahu wa jahada bisabilillah amma ba'd. Yang saya muliakan putra cucu guru saya. Jadi kalau anak, cucu anak itu sama dengan bapaknya, sama dengan mbahnya. Jadi kalau di sini ada hadir Gus Hilmi, ini guru saya. Kenapa? Karena bapaknya itu guru saya. Jadi kalau bapaknya guru saya, anaknya ya guru saya. Cuman dia kalah muda aja dengan saya. Ya dia anaknya guru saya ya nggak bisa macam-macam lah ke saya gitu kan, karena saya lebih tua. Ada Gus Hendar, ini juga sama. Ini guru saya nih, apalagi sekarang ya. Kalau yang bangsanya saya dimacem-macemin, saya ini guru saya ya, saya larinya ke beliau. Nah yang satu Mbah Henry, saya mengundangnya Mbah Henry Sutopo. Kenapa Mbah? Karena kelihatannya mudaan saya. Dulu adik kelas saya kelas 3 Alia, dia kelas 2 Mas Henry ya. Benar tadi disampaikan, jadi namanya itu seperti bukan nama santri, bukan nama NU. Dulu dari dia ledek-ledekan, ini kayaknya enggak NU asli katanya. Kenapa? Yang namanya kayak Henry, tambahnya kok Sutopo, ya kan NU dari mana itu kan. Tetapi kebetulan di NU itu kan madhabnya madhab substantif, bukan madhab baju, bukan madhab bendera. Jadi sehingga ya, maka kadang-kadang yang substantif itu yang benar-benar malah NU beneran gitu loh ya. Kalau yang namanya benar-benar NU seperti Mas Huri Malik, ini kan NU ya, Mas Huri, saya dulu Bali. Ini namanya Mas Huri Malik, Mas Huri itu artinya apa? Terkenal. Terkenal karena utangnya di warung-warung cuma diutangin, terkenal utang katanya itu. Jadi namanya nama NU, tapi benderanya kan, kulitnya kan, tapi substansinya belum tentu lebih NU daripada Henry Sutopo yang benderanya seolah-olah nama-nama sekuler gitu ya. Tapi substansinya isinya ternyata lebih NU. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini mau lama, mau cepat, ini kekuasaan saya. Ini rumah saya, ya kan? Ya, sampean kabeh tamu, tamu tuh kayak mayit, bagaimana saya aja. Mau sampai jam 2, mau sampai jam 3 itu hak veto saya. Mau terus tak doa ya itu hak itu saya. Saya cuma ingin menggarisbawahi, menyimpulkan saja apa yang disampaikan oleh Gus Hilmi ya. Ini Gus Doktor Kiai Haji terus calon senator, wah nggak main-main gitu ya. Kiai Haji Doktor Gus calon senator, Allahumma amin. Saya cuma ingin menggarisbawahi. Yang pertama saya ikut bersyukur karena para penerus perjuangan Mbah Hali, para penerus perjuangan Mbah Munawir, salah satunya adalah Gus Hilmi, Gus Endar, dan Pak Hendi Sutopo, ini adalah murid-murid santri-santri yang meneruskan perjuangan Mbah Hali. Melihat informasi tadi yang disampaikan oleh Kiai Hilmi, saya ikut bersyukur, ikut bergembira. Saya sering sebenarnya ke Jogja, setidaknya setahun sekali atau dua kali. Tetapi kan kadang-kadang informasi yang agak detail tadi saya kurang paham. Sehingga kadang-kadang kita akan mau menyampaikan kepada orang lain, tetapi dengan penjelasan tadi ini luar biasa. Ini artinya bahwa para pendahulu,
telah meninggalkan putra putrinya Gus Endar, Gus Hilmi, Pak Henry, murid-muridnya semuanya telah melaksanakan, telah meneruskan perjuangan beliau. Saya sering mengatakan ajaran pesantren mengatakan lakot horosu hatta akalna. Mbah Ali, Mbah Munawir, Mbah Abdullah Afandi dan semuanya para pendahulu bangun pesantren di Kerapia, dia berjuang di NU, baik di konstituante pada saat itu tahun 50-an Mbah Masuk, Mbah Ali. Sehingga kemudian bukan saja putra-putrinya tetapi lingkungannya, masyarakatnya, bahkan bangsanya mendapatkan sesuatu. Apa sesuatu? Sesuatu paling tidak ada dua yang telah ditinggalkan oleh Mbah Ali, Mbah Munawir dan para pendahulu kita dulu, meninggalkan, mewariskan dua hal yang sangat mendasar. Kalau disimpulkan sebenarnya cuma satu, yaitu meninggalkan, mewariskan yang namanya Nahdlatul Ulama. Saya ingat Mbah Ali itu salah satu wasiat kepada santri-santri yang ingin boyongan, yang ingin pulang, ya, tidak kembali lagi belajar, artinya sudah mau boyong, itu mesti NU ini dititipkan. Awas NU supaya dihidupkan, NU dijaga, NU dipelihara. Saya sadar juga kayaknya belum lama ke sini, apa sebenarnya NU itu? Ternyata di dalam NU itu ada dua prinsip yang harus kita jaga, kita pelihara. Karena di situ ada risalah diniyah, ada misi yang bersifat diniyah istimaiyah, dan yang kedua ada risalah, ada misi watoniyah kebangsaan. Tadi Gus Hilmi sudah sampaikan. Jadi sampai sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa di Indonesia ini, Mas Hendri, ini mungkin bisa diperdebatkan, tetapi sementara ini masih sudah menjadi kesimpulan saya, sudah menjadi keyakinan saya bahwa Republik ini, ya, makanya tadi NKRI harga mati itu maksudnya apa? Karena terjaganya, terpeliharanya eksistensinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bercakap Pancasila ini adalah termasuk yang bisa menjamin terhadap terjaganya dan terpeliharanya Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin. Pokoknya Islamnya NU lah, bukan Islamnya Wahabi, bukan Islamnya yang macam-macam paham-paham yang nggak jelas. Tadi Pak Hedi juga menyebut ada Islam Nusantara salah. Tapi itu semuanya adalah istilah-istilah. Tapi pada hakikatnya adalah Islamnya guru-guru saya. Islamnya guru saya siapa? Mbah Ali. Mbah Ali gurunya Mbah Ali siapa ya Mbah? Maksudkan seterusnya. Pokoknya Islamnya itu. Yang sekarang kemudian ada yang mengatakan itu Islam Nusantara, Islam macam-macam. Tapi itulah. Yaitu kemudian di end. Dengan kata lain, sebenarnya saya sering mengatakan kepada orang di luar NU, terutama oleh kelompok-kelompok apa itu nasionalis atau itu tentara ya, militer dan sebagainya, itu saya ingin mengatakan Indonesia ini sebenarnya kalau ingin tetap eksis NKRI yang berdasarkan Pancasila ini, kalau ingin tetap jaya, tetap utuh sebagai sebuah negara, Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, Islamnya Nahdlatul Ulama ini harus tetap utuh, harus tetap jaya, harus tetap terpelihara. Kalau tidak ada Islam Ahlussunnah Wal Jamaah, tidak ada Islam keberagamaan Islam ala NU, wanita ruan, NKRI akan runtuh. Kok bisa begitu? Nah, contohnya begini konkretnya. Kalau di Indonesia ini sekarang ada paham aliran yang banyak, yang macam-macam itu ada khilafah, mau ganti pangkat dan macam-macam itu. Kalau itu yang menjadi mayoritas, kira-kira ganti Pancasila enggak? Kira-kira ganti NKRI enggak? Jelas ganti, wong sekarang yang khilafah itu yang konsepnya enggak jelas, bagaimana aplikasinya, bentuk perundangan, peraturannya enggak jelas, kalau cara milihnya khalifah gimana, cara milihnya menterinya gimana, terus cara memilihnya bagaimana, yang semuanya enggak jelas. Nah, kalau itu yang kemudian
menjadi mainstream ya, menjadi itulah yang menjadi mayoritas, menjadi sikap-sikap keagamaannya orang yang ada di Indonesia, jelas NKRI akan habis. Gak tahu di negara apa. Wong yang bukan itu ya, yang sudah jelas saja ya pada ketika seperti Afghanistan dan sebagainya, negara-negara yang menamakan dirinya negara-negara Islam di Timur Tengah. Itu kan akibat tidak jelasnya antara konsep negara dengan agama. Tidak bisa mensinergikan antara ajaran Islam dengan negara bangsa. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau NKRI ini runtuh karena yang berkuasa tadi adalah Islam, bukan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kemudian negaranya dirubah, bukan NKRI, bukan Pancasila dasarnya, ya yang kita ini dilibas. Mungkin kalau zaman dulu ya di PKI kan dilibas, kita habis itu. Jadi ini taik mengkait. Oleh karena itu ketika Mbah Hali wanti-wanti wasiat bahwa nanti kalau pulang ke masyarakat kamu harus ikut memelihara, menjaga Nahdlatul Ulama, itu artinya adalah bahwa paham keislaman NU, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin ini yang harga mati harus tetap kita jaga, kita pelihara melalui tadi itu. Ada yang pulang kampung, bikin musola, bikin madrasah, sekolahan, meneruskan anak-anaknya terus ke sekolahan-sekolahannya Islam harusnya sekolah-sekolah NU. Dan pada saat yang bersamaan ketika kita menjaga memelihara Islam Ahlussunnah wal Jamaah, berarti pada saat itu pula sesungguhnya kita sedang akan terus memelihara, menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah ini untuk Jabodetabek ini sebenarnya sangat penting. Untuk alumni-alumni kerabat yang di Jabodetabek ini sangat penting, karena ini tantangan ini yang paling besar. Jadi paham-paham yang macam-macam ini potensial itu ada di Jabodetabek. Benar kan? Kalau kita bedah dengan analisa politik, coba aja anatomi politik di Jabodetabek itu kayak apa. Itu jelas sekali. Siapa yang mayoritas? Ya, itu jelas sekali. Bahkan juga mungkin ada dari alumni-alumni kita juga sudah ada yang terpengaruh. Nah, mudah-mudahan yang hadir ini termasuk alumni-alumni Pondok Kerapiak yang paling tidak sampai hari ini itu bau kerapiak ini minimal. Ya kan? Jadi bisa saya ini ya bau kerapiak lah. Jadi itu masih bau kerapiak. Tapi jangan sampai menjadi alumni kerabat yang bau. Ini yang bahaya. Jangan sampai jadi alumni kerabat yang bau. Tapi harus minimal yang masih tetap bau kerabat. Saya kira itu saja kesimpulan yang saya sari dari tadi Mbah Hendy Sutopo sama Gus Helmi. Dan tadi sudah didahului oleh Mujahadah, oleh Kusindah. Terakhir saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya saudara-saudara yang rata-rata jelas lebih muda dari saya ya. Jadi saya terima kasih anda-anda yang lebih muda. Yang lebih muda memang harus datang lah. Bukannya saya yang datang ke anda itu. Kalau saya datang ke anda itu anda kebangetan sendiri lah. Ya, karena itu saya ikut berterima kasih karena secara fisik saya sekarang sudah tambah saudaranya ya. Kalau kemarin mungkin baru berita-berita saja ya, karena sudah tua. Mungkin yang muda itu anak saya itu yang mungkin masih sering ketemu dengan, karena itu satu litingnya mungkin ya. Saya terima kasih sekali sampean semuanya para alumni Kerapia hadir di sini, dan saya minta jangan sampai kapok, kapan-kapan sempat ya wajar lah kalau yang muda datang ke saya yang lebih tua kan itu kan. Ya kalau saya yang kesampaian ya boleh lah kalau dijemput makanya itu kan ya boleh. Bisa terima kasih. Terakhir karena ini tambah kebahagiaan bagi saya kehadiran sahabat-sahabat saya, jelas berarti saya tambah saudaranya, saudara-saudara yang
nggak tanggung-tanggung, karena ini saudara-saudara khusus yang minimal tadi yang bau kerapiak gitu loh. Jadi kalau bau kerapiak kan lumayan, bukan sembarang saudara. Tadi saya ngajak kepada Gus Hilmi, calon senator kita ini, saya yakin jadi beliau. Ya kalau memang di Loh Mahfudnya jadi, maksa ngomong nggak jadi kan salah juga. Tapi saya yakin jadi lah. Kalau lihat potongannya ada, nggak tahu nanti jahitannya potongannya ada. Apalagi tadi ya, dulu Mbak Maksum anggota Konstituante tahun 55 ya, Mbak Hali. Ya tadi betul ya, Mbak Abdul Hafan itu kan masuk. Jadi dari sisi situ aja ada lah. Jadi potongan ada, jahitan yang ada lah, kita nunggu jahitannya. Sehingga tadi saya bilang kepada beliau, sudah Gus, pokoknya maju lah menang. Menang dapat dua, kalah tetap dapat satu. Kok bisa gitu Bang Zuri? Ya kalau menang dapat dua, yang satu kursi DPD sampai dapat honor kan. Sekali-kali kalau dia dapat honor gede kan, saya minimal kan dibeliin rokok saya. Yang kedua mesti yang dia dapat akan tambah saudaranya, tambah temennya, tambah koleganya. Dan itu sekarang sudah dia dapat. Sekarang beliau itu tamunya terus ada, calon-calon pemilihnya itu pada datang. Itu sudah dapat dia. Jadi tenang aja dah, mesti dapat. Nanti bisa kursi dan umat, dapat umat banyak, tapi minimal umat tambah saudara, tambah kolega, tambah sohib itu pasti akan dapat. Dan sekarang sudah didapat. Semakin ke sana nanti semakin banyak. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi, habis ini yaitu acara isoma dan nanti dilanjutkan dengan dialog dan dilanjutkan foto bersama para guru dan terakhir pembagian buku catatan santri karya guru kita Al-Mukarram Al-Fadhil Bapak Kiai Haji Hendri Sutopo. Sekali lagi atas nama MC dan panitia KOS 53 yang menyelenggarakan acara pada hari ini, mohon maaf andai kata ada kekurangan dan ribuan terima kasih atas kedatangan dan kehadiran perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihi badana walau abadna ghairahu la syaqina ya habbada rabba wa humbadina wa habbada muhammadun hadina laulahuma kunna wala baqina. Allahu laula anta ma tadaina wala tasaddaqna wala shallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnu alula ja'uka muslimina. والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا وقد تداعى جمعهم علينا تبقى الأحاديث التي روينا فارددهم الله.